melaporkan dari bawah jembatan Kaligawe terdapat genangan setinggi 1 lutut. Dilaporkan dari bawah jembatan Kaligawe terdapat genangan setinggi 1 lutut, di mana genangan tersebut menambah arus lalu lintas dari arah timur maupun arah sebaliknya. Rekayasa yang dilakukan oleh rekan-rekan Satlantas Polrestabes adalah melakukan peralihan arus untuk kendaraan roda 2 diarahkan masuk ke tol, kemudian dilakukan kontraflow, dan untuk kendaraan yang besar akan diluruskan.